Assalamualaikum sahabat. Ibu. Hafiz. Hafiz. Hafiz, Hafiz, bangun. Oh. Ayo bangun. Kita ada teman baru di luar. Ayo. Ini ambil. Papaku beliin ini satu box besar. Nih, ambil aja. Ini mainan canggih. Assalamualaikum. Kalian lagi ngapain? Waalaikumsalam. Anak itu bagi-bagi mainan buat kita. Beneran? Boleh lihat nggak? Oke, nih. Assalamualaikum. Halo, namaku Hafiz. Aku Niko. Kamu bisa ambil ini. Nanti kamu bisa jadi temanku. Niko, ini apa? Ini namanya walkie-talkie, mainan canggih. Kita bisa saling berbicara melalui walkie-talkie ini. Seperti handphone, walkie-talkie ini juga dilengkapi dengan murotal Al-Quran dan masih banyak fitur lainnya. Masya Allah. Hele, yang begini mah di pasar induk juga banyak. Enak aja. Terima kasih, Niko. Selamat datang. Semoga kamu betah ya. Halo, Niko. Sekarang kita main petak umpet yuk. Ya, terserah aja. Niko yang jaga. Satu, dua. Coklat. Assalamualaikum, Kubil. Berbagilah dengan temanmu. Insya Allah, kamu akan mendapatkan rizki yang berlipat ganda dari Allah. Kubil, habiskan sekarang. Kalau kamu makan nanti, kamu hanya dapat sedikit. Benar juga. Kuhabiskan sajalah. Hafiz? Masya Allah, pohonnya besar sekali. Itu tempat apa ya? Ayo kita cari tahu. Jangan. Nanti kalau bahaya gimana? Kita beritahu ayah saja. Insya Allah gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Hafiz, ayo keluar. Di sini bahaya. Bilang aja kamu takut. Tenang, kan ada Allah. Hafiz.
aku kan cuma membukanya. Nah, ketemu. Hafiz, jangan. Kamu siapa? Ina, Ina, Ina. Ina, namamu Ina. Kalau aku Hafiz, itu kembaranku, Hafizah. Kasian sekali kamu. Pasti kamu di sini kesepian. Hah? Ina, Ina, Ina. Kamu mau keluar. Di luar kita bisa main sama teman yang lain. Aduh, ini gimana cara jawabnya ya? Hafiz, kamu mau gimana sih? Rahasia, kan kamu harus nyari kita. Kamu bersama Hafizah dan Kubil? Tidak, aku hanya bersama Hafizah. Hai. Hai. Hafiz, itu apa? Oh iya, kenalin, ini Ina. Sekarang dia teman kita. Kubil. Iya, Hafiz. Kubil gak ketemu nih. Apa dia diculik? Kita sudah mencari di sekeliling masjid. Terus sekarang gimana kita nyarinya? Ina, Ina, Ina. Mungkin Ina bisa bantu kita. Mungkin kita bisa menemukan jejak Kubil dengan ini. Let's go! Kok gak ketemu-ketemu sih? Kaca pembesarnya kurang mahal nih. Jadi susah nyarinya. Sini kaca pembesarnya. Kamu aja nyarinya kurang teliti. Aku nemuin jejak sendal Kubil nih. Mana? Sebentar. Sepertinya jejak ini mengarah ke... Nah, itu Kubil. Astagfirullah Kubil. Kita main petak umpet, kamu malah tidur. Kubil, ayo keluar. Ya, bantuin dong. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim Kubil. Kamu kenapa bisa nyangkut di situ? Itu Pak Ustadz. Cokat sendiri sih. Kubil, berbagi itu perbuatan yang mulia. Jika berbagi, rezeki kita malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Maaf, Kubil salah. Ya sudah, ayo Hafiz, Niko, bantu lagi menarik Kubil.
Anak-anak, ini apa? Dia namanya Ina ya. Mulai hari ini, dia jadi teman kami. Ina yang bantuin kami nyari Kubil. Masya Allah, terima kasih ya Ina. Kamu baik sekali. Ina. Anak-anak, sudah azan. Ayo kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebersihan sebagian dari iman. Biasanya jam segini Kubil udah dateng. Dia kemana ya? Iya nih, apa dia sakit? Ada yang tahu Kubil kemana? Astagfirullahaladzim. Anak-anak, ingat, ketika ada petir, kita harus berdoa ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baiklah, karena waktunya sudah lewat, kita mulai saja ya. Mungkin hari ini Kubil berhalangan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kubil? Kubil, kamu dari mana aja? Hah? Ayo masuk, nak. Hujan di luar lebat sekali. Tunggu. Dasar jorok. Bersihin dulu diri kamu. Kubil, kamu habis dari mana? Kok badan kamu kotor begini? Kamu habis jatuh. Kubil, kamu habis dari mana, nak? Anu, Pak Ustadz, itu... Apa itu? Ina? Ina? Oh, jangan. Akhirnya kamu ketangkap juga. Ayo belajar ya.
Kubil kan udah datang. Terus kita mau belajar di dalam masjid dengan keadaan kotor begini? Emang gak boleh, Pak Ustadz? Yang gak boleh, Kubil. Kamu harus bersihin diri dulu. Masjid juga kotor gara-gara kamu. Mengaji itu kan ibadah. Sementara ibadah itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Begini ya nak, kita tidak boleh masuk ke dalam masjid dan beribadah ketika kita bernajis. Najis itu apa, Pak? Najis itu adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughalladhah atau najis berat. Nah, kotoran yang melekat pada tubuh Kubil itu tergolong kepada najis mutawasithah atau najis pertengahan. Cara membersihkannya yaitu dengan mencuci bersih najis tersebut. Dan satu lagi, seharusnya Kubil tidak boleh masuk ke dalam masjid dengan keadaan kotor begini. Itu sangat dilarang di dalam agama kita, nak, karena masjid merupakan tempat yang suci. Sehingga ketika kita masuk ke dalam masjid, kita harus bebas dari najis. Paham, nak? Ya, terus gimana dong ya? Masjid kita jadi kotor. Ya sudah, kalian semua bersihin diri dulu. Ayah juga mau ganti baju. Hari ini pengajian kita sampai di sini saja ya. Oke. Iya ya. Iya ya. Hah? Astagfirullah. Hah? Kubil! Jangan lupa semuanya dibersihkan ya nak. Nanti kita akan sholat maghrib di dalam masjid. Yang lainnya bantuin Kubil ya, biar cepat selesai. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu habis ngapain sih sampai kotor begini? Tadi itu... Begitu ceritanya. Wah, terima kasih Kubil. Kamu sudah menyelamatkan Ina. Iya, untung ada Kubil. Ya sudah, kita bantuin Kubil yuk. Untung-untung kita dapat pahala. Amin. Kan Allah menjanjikan balasan yang baik bagi hambanya yang berbuat baik. Tapi bersihin diri dulu dong. Aduh, aku capek. Gimana nih, nodanya gak mau hilang. Kamu aja kurang kencang nyikatnya. Sini aku coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Kayaknya emang gak bisa pakai sikat ini deh. Aku capek. Kayaknya Ina bisa bantu kita. Masih bagusan punya aku yang di rumah. Inga. Niko, kamu gak boleh seperti itu. Ayo kita coba. Kayaknya tombolnya yang ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Niko, layangan kamu bagus sekali. Layangannya bagus banget, Niko. Kamu beli di mana? Warnanya bagus lagi. Pasti mahal ya? Jelas mahal dong. Ini dibeliin papaku. Kamu nggak bakalan mampu belinya. Sombong. Niko, jangan begitu. Nggak baik. Kubil, pegang sampai sana. Aku mau terbangin layangannya. Kubil! Kiri dikit, kebanyakan, kanan dikit, kurang-kurang, geser lagi, jangan banyak-banyak. Gimana sih, geser-geser terus? Ya, udah di sana, pegang yang kuat. Wah, keren kan layanganku? Wow. Niko, gantian dong mainnya. Iya, Niko. Kita boleh mainin nggak? Jangan. Huh? Nanti rusak atau putus gimana? Ini kan layangan mahal. Dasar pelit. Kalau nggak mau berbagi, nggak usah dibawa ke sini. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Niko? Kita kan cuma mau pinjam. Ya sudah, kalau nggak mau minjemin. Kubil, ayo kita bikin layangan sendiri. Ayo, Hafiz. Kayak kita nggak bisa punya layangan aja. Ayo ke rumahku. Kita bikin layangan yang paling bagus. Ayo. Ngeselin itu si Niko. Assalamualaikum.
sini. Hah? Ada. Kita bikin di kamarku ya. Oke, oke. Sip. Jadi diapain, Hafiz? Kita pasang begini. Oh. Segini ya? Iya, cukup. Akhirnya jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian mau main ya? Kita boleh mainin. Iya, nih ambil. Alhamdulillah. Ayo Humaira. Hati-hati ya mainnya. Awas kalau putus. Iya, iya. Seru ya main layangan? Iya. Aku lamar nih. Hemat, dekat, maslahat. Astagfirullah, Kubil. Wah, kalian bikin layangan sendiri? Iya dong. Iya. Gak usah beli, biar bisa hemat. Kubil, ayo kita terbangin layangan mahakarya kita. Oke, oke. Sini. Aku tarik ya. Satu, dua, tiga. Wow. Kubil, ayo coba lagi. Iya. Satu, dua, tiga. Kubil, kita belum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Makin tinggi. Astagfirullah, Kubil, layangan kita putus. Ayo kejar. Yuk. Ayo cepat ke sini. Kamu berdiri di jungkat-jungkit ini. Ina. Kamu nanti aku terbangin ya. Terus kamu tangkap layangannya di atas. Ina. Kamu di sini. Iya.
Bil, tangkap Ina. Kita lihat. Ikut-ikut. Kalian kenapa lagi? Kok bisa begini? Tadi aku nerbangin Ina pakai jungkat-jungkit. Niatnya mau ngambil layangan. Layangannya gak dapet, malah Inanya yang jatuh. Ntar dulu, kok muter-muter ya? Kubil, kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Udah normal kok. Ini semua salah kamu, Niko. Kalau kamu gak putusin layanganku, pasti gak kejadian begini. Enak aja, kan kamu yang mau mutusin layanganku. Kamu. Ih, sudah. Jangan saling menyalahkan. Aku tahu, tadi yang niat mutusin layangan itu kamu kan, Kubil? Tapi, itu gak bakal kejadian kalau Nikonya gak sombong dan mau berbagi. Kan ayah udah bilang, kalau berteman itu gak boleh saling menyakiti. Kita sesama umat muslim itu bersaudara. Yang satu sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Jadi gak boleh saling berbuat jahat. Iya, maaf ya Niko. Aku tadi sedikit kesal sama kamu. Maaf juga ya Ina. Gara-gara aku, kamu jatuh sama Kubil. Sekarang kalian saling maafan ya. Ya udah, maafin aku ya Niko. Aku udah berniat jahat sama kamu tadi. Iya, nggak apa-apa. Aku maafin. Allahu Akbar. Yuk salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo ya makan ya. Iya, yuk. Kenapa ya? Hah? Kok enggak pakai sayur? Brokoli pahit ya, Hafiz tidak suka. Iya ya, apalagi wortel. Astagfirullahaladzim, tidak boleh mencela makanan nak. Sayur itu sehat. Ayo, coba sedikit saja. Enggak mau ayah. Iya, enggak mau. Hafiz. Enggak. Ayo. Enggak. Hafizah, makan ya. Hah? Ya udah ya, makan yuk. Yang banyak ya. Cepat ya, habis sayang. Iya. Jadi anak-anak,
dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah telah memerintahkan kita untuk memakan rizki yang baik. Salah satunya adalah sayuran. Semua macam sayur, Pak Ustadz. Iya, Kubil. Karena sayur merupakan makanan yang sehat. Allah mengharuskan kita memakan makanan yang baik, sehat, dan halal. Tapi kan sayur tidak enak ya. Enakan pizza, Pak Ustadz. Iya. Siapa bilang tidak enak? Kamu kan belum mencobanya. Aku suka sayur enak. Sayuran memiliki banyak kandungan vitamin, zat besi, kalsium, serat, dan yang lainnya, sehingga bermanfaat bagi kesehatan kalian. Masya Allah, banyak sekali kandungan sayuran ya. Tentunya. Aku suka sayur. Bagaimana kalau kita besok piknik dan mengenal nama sayuran? Wah, pasti seru ya. Oh, mau Pak Ustadz. Ya sudah, besok kita pergi ya. Kita di mana? Katanya mau piknik. Yakin piknik di sini? Anak-anak, hari ini bantu bapak ya. Bantu gimana ya? Bantu apa ya? Ngapain? Gak tahu. Ngapain ya? Itu apa ya? Kita akan menanam bawang. Hah, bawang? Ayo kita bantu, Maira. Iya. Yaudah, yuk. Ayo, ikutin ayo ya. Kok jadi berkebun sih? Begitu caranya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Anak-anak, bapak kelupaan sesuatu. Lupa apa ya? Kalian lanjutkan menanamnya ya. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kebunnya luas sekali. Bagaimana kita menyelesaikannya? Makanya mulai sekarang, Kubil, biar cepat selesai. Tanam di sini. Nih. Capek ya, Maira. Iya, Fiza.
Kubil, buat apa? Niku. Ih, cacing. Gak mau, enggak. Enggak. Enggak mau kubil. Enggak, hentikan kubil. Cacingnya lucu loh. Jangan. Kubil. Sudah mau. Kubil. Jangan. Tidak. Niku, niku. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz. Kubil. Bercanda kok Pak Ustaz. Maaf ya Niko. Wah. Kan. Kubil. Ya sudah, bawangnya sudah berhasil ditanam? Sudah ya. Alhamdulillah. Ayo kita pulang. Ayo ya. Assalamualaikum. Subhanallah, capek sekali. Iya. Capek ya, Hafizah. Iya, begini ya pekerjaannya petani. Mengagumkan ya, tapi pasti mereka kelelahan. Iya, kita hanya tinggal makan saja, masih tidak mau. Hah? Kan makan sayur. Sabar ya anak-anak, sebentar lagi mateng kok. Alhamdulillah. Anak-anak, ini makanannya sudah siap ya. Wortel, maafkan kami. Kami mencintaimu. Sekali, kami janji akan memakan. Kasihan, kecapean kalian. Masya Allah. Jadi anak-anak, amal soleh merupakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Semakin banyak amal yang kita lakukan, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Paham? Masya Allah, semakin banyak mengumpulkan pahala, kita semakin disayang Allah dong ya. Itu sudah pasti, nak. Tapi bagaimana caranya, Pak Ustadz? Ya banyak cara Kubil, seperti bersedekah, bicara baik, menolong orang, dan masih banyak lagi. Asalkan itu perbuatan baik, maka itu termasuk amal soleh. Terutama juga sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Bagaimana kalau kita menjual sebagian barang-barang kita? Uang hasilnya kita berikan kepada yang membutuhkan. Wah, ide yang bagus tuh. Kita bikin bazar. Masya Allah, ide kalian mulia sekali. Apalagi jika barang itu adalah barang yang kalian sayangi. Nanti Ustadz bantu ya. Hmm?
aku tidak mau menyumbangkannya. Tapi, kata Pak Ustadz, semakin barang itu kita sayangi, semakin besar pahalanya. Baiklah, aku akan menyumbangkan semuanya, kecuali drone ini. Kamu kan? Iya, Hafizah. Aku beli ini ya. Iya. Aku mau ini. Ini. Sama ini, nah. Mantap. Beli apa lagi ya? Keren. Aku mau beli ini. Enak aja. Ini enggak dijual. Sini. Apaan sih? Kan ditaruh di sini. Berarti dijual. Enggak dijual. Aku beli. Enggak. Ubil, Niko, sudah hentikan. Astagfirullahaladzim. Maaf, Ustaz. Aku juga minta maaf ya, Pak Ustaz. Tunggu, kita juga ikut. Aduh, gimana ngambilnya? Ngapain dia? Kita panjat saja pohonnya. Jangan. Itu tinggi, Kubil. Nanti jatuh.
Kan? Sepertinya Ina punya sesuatu. Wow. Ayo kita coba. Kubil, pelan-pelan. Iyo. Arahkan ke kiri sedikit. Hitungan ketiga, dorong ya. Satu, dua, tiga. Tidak. Droneku rusak. Makanya, kalau tidak mau dijual, jangan dibawa. Maaf ya, Niko. Alhamdulillah, Bapak pikir kalian sudah pergi jauh mengejar drone itu. Loh, drone-nya rusak? Iya, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, Nak, jangan bersedih. Nanti kalau bisa kita perbaiki ya. Ayah, bagaimana dengan bazar kita? Oh iya, bazarnya jadi berantakan. Ya, sia-sia dong, Pak Ustadz. Tidak apa-apa, Nak. Yang kalian kumpulkan sudah lebih dari cukup. Seandainya kita tidak bisa memberikan uang, mainan itu juga bisa kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Tapi kan uangnya sedikit, Pak Ustadz. Dengarkan ya, anak-anak. Apapun yang kalian dapat hari ini, itu sudah merupakan sebuah amal soleh. Tidak peduli besar ataupun kecil, itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya. Kalian ikhlas kan melakukan semua? Ikhlas ya. Alhamdulillah. Maka Allah akan menjanjikan surga untuk orang-orang yang mau beramal soleh. Maaf ya, Niko. Drone kamu rusak. Iya, Kubil. Gak apa-apa. Wah, Niko dan Kubil juga beramal soleh kan ya? Karena mau meminta maaf dan memaafkan. Tepat sekali.